PLT Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Dirwarsyah menargetkan Kafilah Aceh menjadi juara pertama pada Musabaqah Tilawatil Quran Korpri tingkat nasional yang akan berlangsung di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Sekda Aceh dalam sambutannya pada pembukaan pembekalan atau training center bagi Kafilah MTQ Aceh yang akan bertanding pada MTQ ke-7 Korpri Nasional di Aula Lembaga Pendidikan Tilawah Quran atau LPTQ Aceh Jumat 25 Oktober 2024. Dirwasyah menambahkan sebagai perwakilan Aceh, maka Kafilah MTQ Korpri Aceh tentu saja membawa nama baik Aceh ke tingkat nasional. Tentu saja pemerintah Aceh sangat mendukung penuh perjuangan para kafilah. Pada kesempatan itu juga, PLT Sekda menghimbau para kafilah Aceh untuk memanfaatkan pemusatan latihan dengan sebaik-baiknya.